Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak explain cara solution untuk selesaikan exercise nombor 1 bagi method of join. Okay, so untuk method of join ni soalannya berbentuk berbunyi determine the force in each member. So bila sebut each member, kena cari guna method of join. Okay, kita nak cari F pada AC, AB dan juga BC lah. Okay, so tiga-tiga ni berapa? Okay, selain daripada tu, exercise ni juga minta kita indicate whether the members are in tension or compression. Okay, so step pertama, kena lukis free body diagram lah. Okay, kalau kalau tengok dekat, lihat pada dia punya gambar rajah yang diberi. Okay, so kita ada pada A, kita ada support pin, pada C roller. Okay, so gambar rajah keseluruhan. Okay, gambar rajah keseluruhan kita boleh lukis. Okay, so dekat B ada daya 500. Dekat A kita ada AY, AX dan pada C kita ada CY sahaja sebab dia roller. Okay, kemudian sini 2, panjang 2. Tinggi pun 2 meter lah. Okay. So, sudut dalam diberi 45 degree. Okay. Saya nak lukis free body diagram ikut join. So, kita boleh tengok daya pada setiap join. Okay. Contohnya. Okay. Pada titik A ni. So, bila sebut nak lukis daya pada join. So, kena tengok join lah. Contohnya titik join A. So pada join A kita ada daya AC. Okey, ni titik C, atas ni titik B. So AC. So ke atas ada daya AB. Okey, bawah ni ada AY dan juga AX. So keempat-empat daya ni kena lukislah. Masa lukis free join nanti. So untuk titik B pula kita ada daya 500 Newton. Pertama, kedua kita ada daya BC dan ketiga kita ada daya AB. Okey. So untuk titik C pula kita ada daya CY. Okey, CY. Kemudian kita ada daya BC dan juga daya AC. So daya ni nanti kita tarik buat keluar sahaja. Okey, so salin balik. Yang ni, so kita akan pergi pada, kita lukis dia punya free body diagram pada join. Okay, so dia yang atas ni 500, bukan 50. Kita tinggal kosong lagi satu. 500 Newton. Okay, body diagram E lah. Join E lah maksudnya. Okay, so dekat join E kita ada daya AC, kemudian daya AY, AX dan juga daya AB. Okay, so untuk pada titik B pula, join B kita ada daya 500, kemudian kita ada daya BC dan juga daya AB. Okey, daya tegak AB. Okey, sudut kat sini 45 lah. Okey, 45. Dan terakhir pada join C kita ada
CY. Kemudian kita ada BC dan juga AC. Sudut 45 darjah. Okay, so daripada free body diagram ni, kita kena selesaikan. Kita pilih lah. Boleh pilih start daripada mana-mana point pun, tak kisah. Cuma tips dia, kita kena pilih yang mudah lah nak diselesaikan. Contoh macam titik A ni ada 4 unknown. So, susah sikit nak selesai. Memang tak boleh selesai. So, pada titik B dan C, kita ada B kita ada 2 unknown, 1 known. C kita ada 3 unknown. So, susah nak selesai, lambat. Tak boleh nak selesai. So, kita saya pilih titik C dulu. Titik B, sorry. So, jumlah F, X ke kanan positif sama dengan kosong. So, dari ke kanan kita ada 500 tambah BC sin 45 sama dengan kosong. So, boleh selesai. BC sama dengan negatif 500 bahagi sin 45. So, kita dapat negatif 7.106 Newton compression sebab negatif. Satu lagi kita buat jumlah Fy ke atas positif sama dengan kosong. So daya ke atas kita ada, tak ada daya ke atas. Okay, boleh refer pada gambar ni. Gambar ni lah. Ni daya BC, AB ke bawah. Daya BC ke bawah juga. So kita ada AB tolak BC cos 45 sama dengan kosong. Okay. So, BC dah dapat nilai dia. So, boleh ganti nilai. AB tolak negatif 707.106 cos 45 sama dengan kosong. AB pun negatif juga sebab dia gerak ke bawah tadi. So, selesaikan. So, akan dapat AB sama dengan 500 Newton tension. Tension lah sebab positif. Okay, so kita dah dapat nilai AB. Okay, kat sini dah dapat nilai AB dan juga BC. So, tinggal nak cari nilai AC saja. So, AC kalau kita lihat, kita boleh lihat pada join A ada AC. Okay, join A ada AC. Kemudian join C pun ada AC. Okay, tapi ni untuk BC dah ada nilai. So, yang ni 3 unknown. Sini dah jadi 2 unknown. So, boleh pilih titik C lah untuk selesaikan masalah. Okay, saya pilih titik C. Jumlah Fx ke kanan positif sama dengan kosong. So, semua daya ke kiri. Yang ni pun ke kiri. So, negatif. Negatif AC tolak BC cos 45 sama dengan kosong. So, BC dah dapat bawah ni BC. Ganti nilai je. Negatif AC tolak negatif 707.106 cos 45 sama dengan kosong. So, awak akan dapat AC. Kita tekan kalkulator. AC sama dengan 500 Newton. Positif. So, dia adalah tension. Okay. So, selesai. Okay, sebab kita nak AC ni. Okay, so AC pun dah dapat. AC pun dah dapat. So, selesailah. Kalau soalan tambah lagi, carikan dia punya reaction force. Contohnya lah kalau dia tambah. So, cari nilai reaction force. Di mana reaction force kita ada AX, AY dan juga CY. Kena sambung lagi lah. Okay, kena sambung step ni sehingga dapat AX, AY dan CY. Tapi soalan ni dia tak nak, dia tak minta. So, saya tak tunjuk lah. Okay, tak perlu cari. Okay, sekian saja. Assalamualaikum.